sama-sama atuh ya. Ambu juga minta maaf sama Neng ya, kalau Ambu juga punya salah sama Neng selama ini. Salah-salah berucap, salah-salah dalam perbuatan ya Neng ya. Iya Ambu, maaf ya Ambu, Maya belum bisa pulang, soalnya di sini banyak kerjaan. Tenang naon atuh Neng, yang penting teh kamu di sana sehat, selalu ingat makan, jangan telat makannya ya Neng ya. Iya Ambu. Ya udah, Mayang mau kerja dulu ya Ambu ya. Sekali lagi minal aidin wal faizin ya Ambu. Iya sayang, minal aidin wal faizin ya atuh Neng. Macet kalau Mak, Kevin mau minta maaf loh Mak. Iya lo bentar. Dululah sini, nanti kalau udah minta maaf jangan gampang kali ngulang-ngulangin kesalahannya lagi ya Kestel ya. Iya loh Mak, orang Mama cerewet kali, suka kali marah-marah. Hah? Tengoklah itu mulut kau, baru lagi Mama bilangin kau, udah ngomongnya kayak gitu, gak bisa dijaga mulutnya ngomong sama orang tua. Iya loh Mak. Mak, Kestel minta maaf ya Mak, karena sering itu bentak-bentak Mama ya Mak, banyak kali kesalahan Kestel. Iya loh nak, Mama juga minta maaf ya nak ya. Selama ini Mama sering kali marah-marahin Kestel, suka bentak-bentak Kestel. Janganlah Kestel nangis nak, Mama sayang loh sama Kestel nak. Cuman Kestel lah kawan Mama di dunia ini nak. Makanya Kestel jadi anak yang soleh ya nak ya. Ya. Mak, cincin baru Mama ya Mak. Tapi tabunganmu yang semalam itu kan udah Mama bilang Mama bongkar, Mama belikan cincin lah. Mama ini lah, katanya untuk bayar uang sekolah, dibelikan cincinnya. Gak apa-apa lah nak, nanti kan bisa dijual lagi kok untuk mau bayar uang sekolah, Mama pinjam dulu. Gak mau lah aku Ma, itu kan duit Kestel Ma. Udah nanti duit THR, nanti THR yang ini nanti gak Mama ambil, 50% aja Mama ambil. Gak mau. Eh, kau baru selebaran kok gak boleh loh, baru minta maaf sama mamamu udah kayak gitu lagi kau, iya? Oh, boleh kan? Enggak. Oh, ya udah enggak aku maafin kau. Boleh enggak? Ya udahlah. Mau sayang kali Mama sama Kestel ini. Mau pinjam dulu bentar ya, Nak ya. Maaf lahir batin ya, Ma. Maafkan semua kesalahan-kesalahanku, Ma. Beribu maaf. Aku juga minta maaf sama Mama kalau aku kurang perhatian sama Mama ya, Ma. Iya, Boruku. Ku maafkannya semua kesalahan-kesalahanmu. Walaupun kau ku didik dengan keras, suka marah-marah ke kau karena aku sayang sama Boruku. Walaupun sekarang gak ada lagi pohonku, aku masih sayang sama kau aku. Iya Ma, aku sayang kali sama Mama. Cuman Mama sekarang yang aku punya loh Ma. Iya Boruku, di hari suci yang Fitri ini gak boleh kita bersedih. Bahagialah kau terus ya anakku, bahagia kita ya nak. Iya Ma. Udah nak, udah. Sini. Mama sayang kali sama kau Boru. Duduk Ma. Udah, jangan sedih nak. Aku juga sayang sama Mama. Kok tumpen kau cepat kali kesini? Kau gak di rumah? Males aku di rumah, nanti jumpa Bukep, males ada yang ada sakit hati nanti aku. Kok kayak gak tahu Bukep aja lo Bor? Udah bertahun-tahun lo dia jadi kepling sama kita. Kalau dia ngomong udah, kau diamin aja, gak usah kau tanggapin. Iya, dia kan kayak gitu. Kalau dijawab salah, nggak dijawab salah. Apalagi awak diam, makin diinjak-injak lah awak. Ya udahlah, yang penting kita udah sama-sama tahu aja. Jadi teringat aku, kau hari ini mau kemana coba? Ikut kau atau ikut Nining lah aku keliling-keliling. Males aku di rumah. Hah? Ikut kami. Jadi tamu-tamu kau kayak mana? Terus yang tetangga-tetangga kau yang ngontrak-ngontrak itu, kalau misalnya mau bertamu tempat kau kayak mana coba? Alah kan malam bisa. Malam baru nggak ada buka. Biasanya pergi dia tuh kalau malam. Lusa pun ala-alanya di rumahku. Ya udahlah, Wak. Mumpung kau lagi di sini, aku minta maaf lah sama kau ya. Banyak kali aku salah sama kau. Wak, di hari yang Fitri dan suci ini aku minta maaf lah batin sama kau, banyak salahku. Aku sering telat bayar uang kontrakan sama kau. Ya kalau bisa nanti THR
tahun ini aku kasih surat tanah ke rumah ini loh, Wak. Iya, aku juga minta maaf ya, Is, kalau aku ada salah-salah kata atau perbuatan. Mungkin aku nggak sengaja ataupun disengaja, aku minta maaf. Ya kalau ada otaknya janganlah minta surat tanah ya, yang lain aja. Ya udahlah, Wak, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak dapat surat tanah, gratiskan uang kontrakan ini napa, Wak, sebulan dua bulan. Kau ini baru minta maaf, udah bikin dosa aja. Jangan buat orang nggak tensi dari saya, ah. Makin melunjak kau. Ya udahlah, Wak, aku minta maaf lagi. Udah, aku minta maaf lahir batin ya. Minal aizin wafa izin. Ya, maaf lahir batin ya. Minta apa yang tadi, Wak? Bantul kali kau! Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Tewati masuk atuh. Iya, Bi. Sendirian aja lah bibi nih, main tak balik ke? Entuk teh, soalnya teh katanya lagi sibuk sekali atuh dia. Makanya tadi cuma telepon wae. Wah, macam Bang Toib ya, Bi. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran, tak pulang-pulang. Tenang naon atuh teh, yang penting kan si Mayang selalu kasih kabar ke ambunya. Namanya juga wanita karir atuh ya. Dimakan atuh kuenya, dimakan. Wah, banyak sangat lah kue BM nih, rajin sangat lah buat. Entah atuh teh, ini juga buat nih kalau ada waktu senggang saja. Ini baru selesai tadi malam atuh. Ada kok BM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk atuh teh. Masuk lah ya, sini. Udah lama kok Kak Wan. Tak lah ya, baru saja lah sampai. Pada mau makan tuh, saya teh masak opor, ketoprak juga ada atuh. Wih, ada ketoprak, Bi. Wih, mau laku, Bi. Tapi bungkus juga ya, Bi. Di rumahku cuma ada nasi sama lontong aja. Boleh atuh, Sum. Teh Yani teh mau makan apa? Aku lontong campur ketoprak ya, Bi. Boleh lah, Bi. Lama sangat lah aku tak coba tuh ketoprak. Boleh lah aku coba. Enak ini, Kak. Pastilah. Buat sendirilah nih BAM. Oh ya Sum, kemana lah anak-anak kau yang lain? Ih gak tau lah aku Kak, lebaran pertama ini anak-anakku pada naik pick up sama kawan-kawannya. Aku pantai katanya. Aduh, seru sekali atuh ya Sum. Ya udah, tunggu bentar atuh ya, saya buatin ke belakang. Makanin lah nih Wak kue-kuenya, ini kan kue dari kau juga ini. Ya jangan lupa kau bayar ini. Itulah kau kan. Kau mau makan enggak? Itu di belakang itu ada lontong, ada nasi, ada apa? Semur ayam. Kalau mau makan, makanlah kau di belakang sana. Lanjut aja lah. Menunya semua-semua di rumah sama. Lontong, semur ayam, itu aja. Nggak selera aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk sini, Kester. Apa? Kenapa kau Kester? Udah lah, perlu banyak THR. Belum ada, Wak. Cuma 30.000 loh, Wak. Kester, nggak ada mama ngajarin kayak gitu. Kau kok di sini, Wak? Kenapa nggak di rumah kau? Males dia di rumah, ada bukep katanya. Ih, betul lah itu. Aku pun sebenarnya malas sekali ke sana. Kalau udah ke sana, belum lagi merepet. Minum aku ya, Is. Belum lagi merepetnya. Yang ada dikasihnya cuma goceng sama si Kester. Itu pun dihina-hinanya dulu si Kester. Minum, nak, minum. Itulah yang malasnya aku. Baru juga minta maaf. Udah dihina-hinanya sama dia, jadi dosa lagi sama awak kan? Gak boleh loh kalian kayak gitu. Kita lebaran itu buka hati, saling memaafkan. Jangan ada dendam. Alah, udahlah itu saya. Aku memang gak mau tempat bukep. Kalian suruh pun kalian paksa, aku gak akan mau kesana. Kalau kalian mau, kau aja lah Is kesana. Bodir pun katanya gak juga kok. Iya, apa sih yang dibilang Nining? Gak usah kayak gitu kali lah kau Nining. Mau pamer kau cincin kau baru itu. Ih, duit tabungan Kestelnya itu, wah. Iya. Iya, Ning. Mana ada, kok Kestel, mana ada nih uang tabungan dia? Ini kan hasil aku kerja tempat kau, aku tabung-tabung. Kalian sih enak, lebaran kayak gini, kemilau-kemilau, kau pakai cincin, tengok Nini, pakai apa kau tuh, bros? Cantik bros kau loh, Bor, bunga-bunga kayak gitu. Aku, kalian tengok sendirilah, cuma di bajuku ini aja lah yang mekar-mekar kayak bunga, gak ada satupun yang nempel. Siapa bilang kok cuma mekar-mekar? Kok kan jadinya warna biru. Sini kembang-kembang kayak gini kan. Kok kayak awan jatuhnya. Tapi Wak, teringatku itu emas ya? Emas kali ini! Cantik kan, Kester? Cantik, Wak. Ini dia, ini emas nih. Udah 3 tahun ku tempa. Baru jadi nih sekarang yang pakai diamond-diamond soalnya. Wak, minta THR kenapa, Wak?
Kestel nggak boleh kayak gitu, Naik. Mama nggak ada lo ngajarin kayak gitu. Tengoklah malu kali aku lo, Is. Udah lah, Ning. Nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Untung Kestel ingatkan. Nggak lupa. Nah, ini pake Kestel nih. Is, 50 ribunya ini nanti sama awak. Sama 50 ribunya lagi untuk Mama, nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, Kestel nggak boleh kayak gitu lo. Nggak malu Mama ditengok ibu Isa yang mau abortir kayak gitu. Nggak ada aku bilang gitu. Ini pandi-pandian mulutnya ini Kestel nih. Udah minta maaf sama abortir sama ibu Isa juga. Iya, Mak. Wah, Kester minta maaf ya, Wak. Kalau ada salah-salah Kester sama Wak Bordi. Iya, Wak, maafin. Belajar bagus-bagus ya, biar besar jadi anak sukses ya, Kester ya. Iya, Wak. Ah. Ih, kok dipijak kaki ibu? Kenapa, Wak? Ah, lebaran bukannya minta maaf dulu malam ijek kaki ibu. Wah, Bu, minta izin minta maaf ya, Bu, kalau ada salah-salah Kestel sama ibu Is yang cantik. Iya, ibu juga minta maaf sama Kestel. Kalau misalnya ibu marah sama Kestel, itu tandanya ibu sayang. Harus yang belajarnya tuh yang rajin, nurut sama mamanya ya. Iya, mana THR-nya, Bu? Nah, nih THR dari ibu. Ditabung. Ah, tadi, Mak. Udahlah, nanti lanjutin. Mama minta maaf dulu, Mak Bordir. Aduh, ya Allah. Aduh, ya ampun. Wah, hari yang suci, hari yang fitri ini. Aku minta maaf sama kamu ya, Wak, ya. Banyak salahku, banyak dosaku sama kamu. Yang sengaja pun yang gak sengaja. Selama ini aku minta maaf ya, Wak, ya. Iya, sama-sama ya, nih. Aku juga minta maaf ya. Mungkin aku lebih tua darimu juga. Aku ada salah-salah kata, salah perbuatan. Aku minta maaf. Iya, Wak. Sama-sama lah ya, Wak, ya. Minta maaf lahir batin aku, Bi. Banyaklah salahku sama Bibi. Moga di hari suci ini Bibi maafkan aku. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf. Minta maaf itu apa ya? Mau THR? Bawa. Ayo sini, nah ini THR. Diri. Nah, sini. Iya, pintar. Bilang apa kau? Ah, gitu. Bi, maaf lahir batin ya, Bi. Maafkan kesalahan aku. Maafkan aku udah banyak nyusahin Bibi. Tapi kalau masih ada beras-beras yang gak kepake, kasih sama aku ya, Bi. Ya, disukum saya maafkan. Tapi kalau butuh beras, datang ke sini, wajah. Bilang-bilang lewat ya, tuh ya. Segenap keluarga besar Warintil Official mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Maaf-maafan. Orang-orang miskin ini udah 1 jam saya di sini berdiri nggak ada yang datang ke sini minta maaf. Kan mereka banyak salah. Memang orang-orang miskin nggak ada otak. Udah batu cantik-cantik nggak ada yang datang ke sini minta maaf. Kenapa orang aku ini? Aku ngerti, aku paham kamu teh sibuk atau yang penting teh kamu tetap jaga kesehatan atau ya. Tetap jaga kesehatan. Kok diulang lagi? Karena naon atuh Neng. Yang penting teh kamu di sana sehat. Tetap jaga kesehatan atuh ya. Aku paham kamu itu mah selalu sibuk atuh. Ya udah atuh ya. Kayak mana sih? Salah tadi. Kita salah.